di like, comment, share, and subscribe. Dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Unit X Blue Star sudah masuk ke body repair MP76. Masuk bang. Masuk. Ya. Karoseri Moro Dadi Prima. Model Trafigo teman-teman ya. Ini masih fresh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk subscriber penonton Bustanil Ram di MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini unit karoseri Moro Dadi Prima sudah masuk di body repair MP76 dan akan langsung dimasukin ke jalur produksi ya teman-teman ya. Ini unitnya X Blue Star. Yang kemarin ini ada di pool LS Purwokerto dan di Bandung teman-teman. Ini akan direpaint atau di upgrade teman-teman. Kita juga belum tahu, cuma intinya unitnya sudah masuk di MP76 tanggal 31 Agustus 2023 dan kita langsung masukin ke jalur produksi teman-teman biar langsung di on progress ya. Ini masih original nih teman-teman ya. Kanan. Lurus. Hop. Moro Dadi Prima. Cuma kalau sudah menjadi livery PT Antalintas Sumatera pastinya akan ganteng. Ini baru nyampe di body repair MP76 jam 5:30 teman-teman ya. Wish. Masih fresh teman-teman ya. Ini untuk joknya masih bagus ya. Ini tadi sudah ngobrol sama Pak Ade ya, pengurus dari Ujung Kosong, perwakilan dari yang terhormat Bapak Haji Lian, untuk unit yang akan direkondisi di MP76. Dan langsung kita masukin jalur teman-teman ya. Dan ada bagian yang harus kita perbaiki termasuk interior dan eksteriornya. Pastinya unit ini akan segera di on progress ya. Kaca yang dua lembar ini kita copot teman-teman ya, karena untuk bodi yang korosi ini nempel sama kaca teman-teman, satunya pecah kacanya, makanya lebih baik kita copot dulu untuk kacanya yang dua lembar ya. Untuk lambungnya ini yang belah kanan memang sudah kelihatan keriting ya, makanya pastinya ada bodi yang korosi. Dan ternyata waktu di Gurunda emang ada ya bodi yang korosi platnya, makanya ya kaca yang dua lembar kita copot.
you think I'm the one you go to whenever you feel like you're about to sink. I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey yo. Ini ya teman-teman ya, sudah di setting ulang sama Mang Aep. Dan tadi kayaknya terlalu mundur teman-teman, dan sekarang agak kita geser ke dalam sedikit lah biar gandeng. Angin CO ya Mang? Blender angin api. Ama? Angin blender. Angin blender ama CO. Oke, ntar saya ini. Ya, kita fokus ke pembuatan ruangan Foflame JD3 nih, yang bumper depan teman-teman. Memang aib nih. Kita regen yang sebelah kiri dulu teman-teman ya, baru sebelah kanan. Anginnya mantap. Ini Mang, tangga belakang itu banyak yang cross ya Mang ya? Semua. Sampai ke deck atasnya juga kayaknya ya. Oh. Ntar cross check ya Mang ya? Motor selangkong dulu Mang. Motor selangkong. Oh, mana satu lagi? Motor selangkong. Ah, ini teman-teman. Nih. Nandim, gorengan. Panas. Nih sudah fresh ya. Ini kita lihat dari tampak bodi yang kiri, hasil karya body repair MP76 yang bernaung di bendera PT Fator Pacific. Kalau untuk nomor pintu belum terpasang teman-teman. Ini warna putih, yang tengah warna hijau teman-teman, untuk lampu kolongnya. PT Antar Lintas Sumatera AC ekonomi. Handle sudah nyala semua. Pinggir kaca kita warnain biru teman-teman ya, sama dengan teks Stravigo-nya. Set lampnya juga sudah nyala juga ya. Intinya unit ini tinggal pemasangan kaca belakang teman-teman. Insya Allah hari Senin ini sudah terpasang. Dan RGB power belakang ini sudah terpasang teman-teman ya, cuma belum disambung ya untuk kabelnya sama umrolan. Insya Allah Senin sudah nyala semua, termasuk lampu tangga teman-teman. Biru, hijau, putih.
stop lampnya baru ya, yang sudah disilikon sama Om Aek, termasuk bodi juga. Handle sebelah kanan sudah nyala juga. Ini jelas banget ya, teks Trafego yang mengeluarkan bias warna LED biru. Cakep teman-teman ya, handle bagasi mengeluarkan warna LED kuning ya. Set lampnya juga sudah nyala juga. Ini body repair MT76 sudah terpasang stikernya. Ini tinggal lampu pion. Spionnya akan dinyalain. Ini trafiknya jelas banget untuk teksnya yang di grill depan. Dan kita masuk ke dalam dulu ya. Ini untuk lampu tangganya sudah terpasang teman-teman. Cuma tinggal konek masa aja ya, sama dengan yang ini sudah terpasang semua untuk lampu tangga. Ini tampilannya ya, sangat mewah sekali ya tampilan unit Trafego ini. Ini Morodati Prima dan ada tulisan teks Trafego di partisi. Sama ya. Insya Allah penumpang nyaman ya saat berada di dalam kabin ALS. Yang nomor pintunya ini belum terpasang. Mungkin teman-teman sudah tahu untuk unit Trafego ini akan menjadi nopin berapa, oret-oret di kolom komentar. Buat seru-seruan aja nih teman-teman. Ini wingletnya sudah dicat warna brilliant gold. Ini sama. Ini Senin akan kita pasang. Ini baru dicat teman-teman untuk wingletnya. Dan strobot depan belum dipasang. Insya Allah Senin ini sudah terpasang semua sama Om Rolannya. Pada sore hari ini unit Trafego untuk LED power belakang sudah nyala dan lampu bumpernya juga sudah dipasang ya sama tim body repair MT76. Ini sudah nyala semua. Tinggal pemasangan knalpot. Knalpot insya Allah besok sudah dipasang ya. Ini sudah nyala di bawah belakangnya dan diikutin dengan lampu rem, kota dan hazard teman-teman ya. Untuk bidinya. Ini kaca sudah dipasang untuk wipernya dan akan dikasih tulisan Rahayu barang saya teman-teman. Karena di sini punya beberapa hadiah. Ini tangganya kita warna putih yang pintu belakang. Trafego ya. Dan tangga yang depan
sebelah kiri kita warnain hijau dan yang atas kita warnain putih ya, biar terang. Biar penumpang saat naik ke dalam kabin tidak gelap, teman-teman. Maka kita warnain putih dan tangganya warna hijau. Dan ini lampu spion yang memakai GTRS sudah nyala. Yang kanan juga sama ya, memakai spion GTRS yang lem ya, dan sudah nyala juga. Dan kita masuk ke dalam kabin ALS 169, karena saya sudah dapat info dari pihak customer, teman-teman. Dan ini untuk jok drivernya ya, kita kombinasi dengan warna Bermuda, teman-teman ya. Dan warnanya joknya hitam, sama dengan jok helper. Kita cover ulang semua, teman-teman, jok helpernya biar tambah fresh tampilan unit ALS model Trafigo ini. Alhamdulillah untuk karpetnya sudah dibersihin ya sama Om Kodel, termasuk joknya. Dan ini lampu tidurnya sudah dinyalain ya sama Om Roland. Ini ada 4 titik, teman-teman, nih. Ini buat lampu tidur ya. Ini kita warnain hijau. Ini sama. Kita warnain hijau juga. Ini buat lampu tidur, teman-teman. Ini ada 4 titik ya, masuk yang di belakang ya. Dan ini untuk bagasi helmnya ya, atau bagasi ducting sudah fresh kembali. Dan TV juga sudah dinyalain sama Om Roland, termasuk audionya. Cuma untuk audionya tidak ada penggantian ya, cuma tadi sama Om Roland di ganti ya untuk kabel-kabelnya supaya suara audio ini maksimal, teman-teman. Termasuk TV-nya sudah nyala juga. Ini unit ALS model Trafigo 169 akan rilis dari body repair MP76 hari Sabtu tanggal 18 November 2023, teman-teman. Dan yang membawa unit ini Ketua Pool ALS Bogor, Bang Rajab. Dan sudah dipindahin jalur tengah, teman-teman ya. Unit model Trafigo. Dan ini ada tag Rahayu di bawah wifi, berarti ini ciri khas dari ujung kosong ya. Ownernya yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti. Ini nyala kan? Udah nyala semua. Halo Bang, ini dibawa ke Pool ALS Bogor, Bang. ALS Bogor, Bang. Ini prepare rencana, dulu ya. Rencana punya rencana ya, mungkin dari Bogor berangkat. Trip perdana Bogor. Perdana. Mudah-mudahan sewa dan pakainya lancar ya, Bang ya. Iya.
Ini Bang Rajab teman-teman ya, Ketua Pool LS Bogor yang dimandatin sama yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti untuk membawa unit ini ke Pool LS Bogor teman-teman. Ini tampilannya model Trafigo yang akan rilis dari MP76 hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Ini ada Bang Yunus. Mantap. Rilis sekarang nih, Bang. Kalau nggak salah ngitip trip perdananya di Bogor nih, Bang. Rencana kata Bang Raja. Pak Ketua. Ada Pak Ketua yang ada Pak Ketua tadi udah saya ngobrol. Ya. Oke, Bang Yunus ya. Oke, Bang. Siap. Ini sudah di cross check unit LS 169 sama Cincu dan krunya, dan Cincunya ini Bang Arif teman-teman yang bawa unit LS 350 dan dapat mandat dari yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti suruh bawa unit yang ini. Terus ini ada abang. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Waduh, kemana aja nih? Ada Bang. Yang penting sehat ya. Betul Bang. Oke, gimana di Bogor rame sewa? Sepi sekarang Bang. Oh, lagi sepi ya, bulan-bulan sepi. Tapi ya, 2 bulan lagi insya Allah rame. Insya Allah rame Bang. Mau tahun baru ya? Betul Bang, bulan Desember itu lah Bang. Desember ya, berarti bulan 12 kali udah mulai lonjakan penumpang udah banyak. Bulan 1 Bang. Natal ya. Oke, terima kasih hadirnya ya. Sama-sama Bang. Yuk, makasih ya. Iya Bang. Ini unit yang akan rilis dari MP76 model Trafigo. Dan sebelum unit ini ke Pool LS Bogor, kita abadikan dulu supaya kita punya momen ya di LS dan di belakang sudah ada Tek Rahayu ya. Bang Siregar. Oh iya. Percek dulu. Ya, ada Tek Rahayu. Ini ciri khas dari ujung kosong. Punya yang terhormat Bapak Haji Lian Rangkuti unitnya ini teman-teman. Ini kita lihat dari tampak oval belakang. Dan untuk knalpotnya ini kita memakai knalpot kotak trapesium RS teman-teman. Dan untuk lampu seri atas cowl belakangnya ini punya Rayu Sentosa teman-teman. Insya Allah penumpang nyaman saat berada di dalam kabin LS 169 yang akan rilis dari body repair MP76. Mudah-mudahan trip perdananya sewa dan paketnya ramai dan dilancarkan ya milik rezekinya untuk LS 169 ini. Dan mudah-mudahan customer puas dengan kinerja tim body repair MP76. Trafigo. Ini karoseri dari Morogadi Prima teman-teman ya, dan direkondisi di body repair MP76. Untuk handle bagasi kita ganti semua termasuk set lampnya dan stop lamp dan headlamp ini diganti semua yang baru teman-teman ya.
Mercedes-Benz OH1526 Rahayu. Tapi yang ini punya Bapak Haji Lian Rangkuti.